Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musaddiq rahimahullah ta'ala wa alamana fa'akibu mifi da'ayni alim fa'amal khilafiyatul ma'adafu adapun ilmu khilafiyat yang murni, ilmu tentang khilafiyat, perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi suatu hukum. Penguja adalah tul kalam dan tentang perdebatan mujadalah dalam ilmu kalam. Tentang perdebatan ilmu kalam. Ada ilmunya, firqahnya, firqahnya, ada jabariyah, ada qadariyah, ada mujtahid, ada ahlu sunnah wal jamaah. Debat. Wa ma'rifatu tafaqqul ghalibah, dan mengetahui tentang cabang-cabang masalah fikih yang ghalibah, yang ganjil-ganjil, aneh-aneh. Dia dalam itu yang begitu, dia pelajari yang kayak begitu. Pada yasi bertajam rumah, maka tidak bertambah penuluh baginya. Itu aja lah. Itu aja yang didapat, yang dipelajari. Ma'al i'radi serta berpalingan gaya dan yang lainnya, yang lain enggak. Itu aja di dalam ini. Illa kasmatan, tidak bertambah kecuali bertambah keras fil qalbi, di hatinya. Kalau belajar ini kituan Allah, enggak belajar tentang hati, belajar ini kituan Allah. Membatanya pintar, cerdas, tetes kalau ngomong, hebat pokoknya. Itu keras hati. Wabuf latan anillah hitara dan nalai dari Allah. Lupa kepada Allah. Wadalah dian fitolani dan berkepanjangan dalam kesesatan. Sesatnya lama, sesatnya lama, kelihatannya pindah. Watalaban dicari dan mencari bagi kedudukan, dicari kedudukan dunia. Illa man tada rokaullah bi rahmati, kecuali orang yang Allah berikan kepadanya rahmat, bisa berburu. Kalau enggak, ya udah, orang itu dalam kesesatan. Pinter tapi tersesat, kan banyak begitu. Akhirnya omongannya nyeleneh. Dia kayak ini nyeleneh. Profesor doktor, tapi tersesat. Kepinteran. Alhamdulillah kita begini ya. Aumusi jadi ibairu minal ulumi diniyati, atau dicampur dengannya akan yang lainnya daripada ilmu-ilmu agama yang dicampur sama dia. Wala qur'ana ala hadza katajribati wal musyahadati, dan tidak ada dalil atas ini seperti satu yang diuji coba dan yang disaksikan. Fanzur, perhatikan olehmu. Waktabir, ambil pelajaran. Wastabsir, selidiki dengan baik. Litusyahida tahqiqa dzalika, supaya engkau dapat menyaksikan ya kebenaran itu. Ya. Penetapan demikian itu. Fil ibadi, pada hamba-hamba, wal biladi, dan negeri-negeri. Allah musta'an, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya, tempat minta pertolongan. Ini artinya apa? Kita kalau ingin cari ilmu, ngaji, gak boleh sembarangan. Ngaji apaan kita ya, yang bagus ngaji akhirat ya. Ngaji kita akhirat, tentang hati. Tapi bukan berarti kita gak mau ngaji balapoh mati ya. Bukan berarti enggak mau itu, mesti kita belajar ya, mesti belajar, nah, usul belajar
Cuma ulama tasawuf lebih tendensi kepada yang lebih diutamakan adalah tentang hati. Bukan berarti sorok, namu, ya balapok, mati, gak mau belajar, bukan. Itu mesti kita belajar. Biar apa? Soleh, cerdas, nanti kan hebat. Soleh, cerdas, bimbang. Soleh, gak cerdas, ngomongin orang muda. Jadi biar soleh, cerdas, pinter tapi cerdas, tambah lagi sehat. Kalau soleh, cerdas, sakit-sakitan mulu gimana? Oh, Ustaz, besok kenapa ya? Lagi sakit nih, gitu kan? Oh, Ustaz, kesakitan mulu gimana? Ya, gak bisa kalau begitu. Tiga, soleh, cerdas, sehat. Jadi kita mesti soleh, cerdas, sehat. Masker, soleh, cerdas, sehat ya. Waqad ruya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah hazinan faqila, sungguh telah dimimpikan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah dilihat ya. Sungguh telah dilihat Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala dalam keadaan hazinan, duka cita. Jadi Imam Tsauri lagi sedih, lagi dilihat sama ulama. Kayak kita melihat kiai lagi sedih, ustaz lagi sedih, kan kelihatan orang lagi sedih ya. Lagi punya duit ya, ya. Orang lagi sedih, mau gajiannya sebulan sekali, bulan tua, duit belum juga datang. Bagi zaman sekarang ya, PNS tadi juga yang banyak beli ya, dipotong setengah 50%. Sementara dia punya tunggak, punya cicilan mobil ya, sebulan 5 juta gajinya 5 juta pas-pasan. Makanya suka incil-incil ya. Lagi sedih beliau dilihat lagi dirundung luka, maksudnya dirundung luka sedih. Kalau ada yang deketin, fakir aku ditanya kepadanya, mana kenapa engkau? Kenapa engkau? Kok sedih? Fakhala sirna matjaran diabna idunya. Kami ini jadilah kami ini ya. Langsung aja kami ini adalah tokohnya bagi anak-anak dunia. Kalau ada yang bertanya ada sesuatu apa-apa kepada yang Yalzamuna ahaduhum, Yalzamuna selalu lazim kepada kami oleh seorang di antara mereka. Enggak pernah lepas maksudnya. Salah seorang di antara mereka enggak pernah lepas daripada kami, selalu bersama kami terus. Hatta iza ta'allama ju'ila qadiyan au amilan au qahramana. Hatta sehingga iza apabila ta'allama dia belajar nantinya, ju'ila qadiyan dia akan dijadikan seorang qadi. Jadi dia ibaratnya tadi seperti tokoh datang kepadanya, datang kepadanya orang-orang ngaji yang lainnya, sehingga apabila dia ngaji datang, dia bisa jadi seorang qadhi, seorang hakim. Atau amilan, atau seorang pekerja, pegawai. Atau qahramanan, atau seorang bendahara. Jadi beliau seperti ini sedih, keadaan seperti ini. Ya, mungkin dia sedih karena tanggung jawabnya.
wallahu a'lam bishawab, al-wazim fatu rawadil a'lam.